Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-506. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Demang Sangkal Putung yang berada beberapa langkah di belakang mereka berjalan sambil menundukkan kepalanya. Kadang-kadang ia merasa aneh bahwa kedatangannya ke Menoreh adalah untuk melamar seorang gadis bagi anaknya. Namun tiba-tiba ia telah terlempar ke dalam lembah yang liar di antara bukit-bukit padas ini. Bahkan bersama anaknya, ia sudah berada di depan bahaya yang mungkin dapat merampas nyawanya. Bukan main, katanya kepada diri sendiri di dalam hatinya. Kadang-kadang kita memang harus menjalani liku-liku kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika karena sesuatu hal, apakah Suandaru, apakah Pandanwangi yang tersentuh oleh tajamnya senjata, maka kedatangan kami di Menoreh adalah sia-sia, bahkan adalah suatu kegagalan. Tetapi Ki Demang tidak dapat menyalahkan siapapun juga keadaan yang memang di luar kekuasaannya, bahkan di luar kekuasaan Ki Argopati, dan telah menyeret pasukan pengawal Mataram dan tanah percikan Menoreh itu menyusur lembah ini. Ki Demang terkejut ketika Suandaru yang berhenti menunggunya menggamit lengannya. "Ayah," berkata Suandaru, "marilah berjalan bersama kami." "Kenapa? Apakah kita sudah dekat?" "Tidak, ayah, tetapi tebing yang menjorok itu memerlukan perhatian yang khusus." Ki Demang mengangkat wajahnya, dilihatnya tebing yang menjorok itu, dan ia pun mengerti bahwa di atas tebing itu mungkin tersembunyi beberapa orang lawan. Mereka dapat menggulingkan batu dan batang-batang kayu seperti yang pernah mereka lakukan. Tetapi lembah di sebelah tebing yang menjorok itu tidak menguntungkan untuk mengulangi cara itu. "Tentu serangan dengan anak panah," desis Ki Demang. "Kita sedang menduga," sahut Suandaru. "Mungkin memang demikian, tetapi mungkin tidak. Tetapi jika benar, kita harus bersiap menghadapinya." "Baiklah," berkata Ki Demang. "Tetapi aku dapat meminjam sebuah perisai dari seorang pengawal." "Dan pengawal itu?" "Bersama-sama berlindung di bawah dua orang kawannya yang berperisai juga." Suandaru tersenyum, tetapi Suandaru sendiri tidak memerlukan perisai. Jika perlu, cambuknya dapat melindunginya. Dengan putaran secepat baling-baling, maka setiap anak panah akan terlempar menjauhinya. Demikianlah, pasukan itu merayap semakin dekat, dan Ki Demang telah berada bersama dengan Kiai Gringsing dan kedua muridnya yang kemudian berjalan di belakang Ki Argopati, Pandanwangi, dan Prastowo. Kini di hadapan mereka telah berjalan lebih dahulu beberapa orang pengawal yang membawa perisai agar mereka dapat melindungi diri mereka dari serangan anak panah lawan. Semakin dekat kedua pasukan yang berjalan sebelah menyebelah itu dari tebing yang menjorok,
maka kedua pasukan itu menjadi semakin berhati-hati. Beberapa orang telah mempersiapkan perisai mereka, sedang yang lain mempersiapkan busur dan anak panah. Hampir setiap mata memandang ke arah tebing yang menjorok itu. Setiap pepohonan dan setiap gerumbul tidak lepas dari pengawasan. Seakan-akan, di balik setiap batang pohon dan setiap gerumbul perdu, bersembunyi orang-orang yang siap melemparkan anak panah. Tetapi tiba-tiba saja, mereka terkejut ketika mereka mendengar teriakan nyaring disusul dengan sorak-sorai yang riuh. Selagi pasukan itu tertegun heran, maka anak panah pun meluncur seperti hujan yang dicurahkan dari langit. Sekejap kedua pasukan itu menjadi bingung. Namun hampir bersamaan, maka Raden Sutawijaya, Ki Lurah Branjangan, Ki Argo Pati dan Swandaru berteriak, "Berlindung! Cepat!" Setiap orang di dalam pasukan itu segera mencari perlindungan. Batang-batang pohon dan gerumbul-gerumbul, serta mereka yang membawa perisai, langsung melindungi diri mereka dengan perisai. "Gila!" Prastowo mengumpat. "Ternyata mereka tidak menunggu sampai kita sampai di bawah tebing itu." Tidak seorang pun yang menyahut. Beberapa orang menggeretakkan giginya, sedang yang lain mengumpat-umpat, karena mereka hanya dapat menyembunyikan diri tanpa dapat berbuat apa-apa. Tetapi Agung Sedayu, Swandaru dan mereka yang membawa busur dan anak panah segera mencari tempat. Mereka bergeser dari satu pohon ke balik pohon yang lain, sehingga mereka dapat menemukan tempat yang paling baik untuk melawan anak panah itu. Sejenak kemudian, beberapa buah anak panah meluncur pula dari lembah. Dengan demikian maka deras anak panah yang menghujani itu pun segera berkurang pula, karena orang-orang yang berada di atas tebing pun harus mencari perlindungan. Tetapi ada pula di antara mereka yang dengan beraninya berdiri saja di bibir tebing sambil melontarkan anak panah mereka dan sekedar berlindung pada sebatang pohon perdu yang tidak begitu rapat. Sejenak Agung Sedayu mengamati medan, namun sejenak kemudian ia merasa disentuh oleh perasaan wajib. Karena itu, maka perlahan-lahan tangannya mulai memasang anak panah pada busurnya, sementara Swandaru telah melepaskan beberapa anak panahnya. Di bagian lain, Sutawijaya pun telah membalas serangan-serangan itu. Tetapi mereka harus bersembunyi sebaik-baiknya, karena ternyata bukan saja anak panah yang ringan dan kecil, tetapi mereka telah melemparkan pula tombak-tombak pendek dan lembing-lembing bambu cendani sebesar ibu jari kaki yang mereka beri semacam bedor besi di ujungnya. Sejenak maka kedua pasukan yang ada di lembah itu harus melayani lawan-lawannya, meskipun mereka tahu bahwa yang mereka hadapi adalah sekedar usaha untuk memperlambat laju mereka. Meskipun demikian, pasukan pengawal Mataram dan Tanah Perdikan Mendoreh itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melayani orang-orang yang berada di atas tebing itu. Untuk menghindari korban-korban yang tidak perlu, maka para pengawal itu pun masih saja berlindung di balik pepohonan. Sementara mereka yang bersenjata panah mengurangi derasnya serangan lawan dengan anak panah-panah pula. "Jika kita masih tetap ada di sini, maka mereka tidak akan segera pergi," desis Ki Lurah Branjangan. "Maksudmu?" bertanya Sutawijaya. "Aku akan membawa beberapa orang pengawal
merayap naik tebing dan menyerang mereka dari jarak dekat. Bagaimana kau akan naik? Kami memerlukan perlindungan dari mereka yang bersenjata panah. Suto Wijoyo menganggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, pergilah dengan beberapa orang pengawal. Beritahukan Ki Argo Pati dan para pemimpin dari Menoreh agar pasukanmu tidak justru menjadi sasaran serangan panah mereka. Ki Lurah Branjangan pun kemudian membawa beberapa orang untuk menghalau orang-orang yang menyerang mereka dari atas tebing itu. Dengan sedikit melingkar, mereka merayap naik. Setelah mereka memberitahukan rencananya kepada pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh. Beberapa orang pengawal Mataram yang bersenjata panah melindunginya dari serangan orang-orang di atas tebing dengan melontarkan panah sebanyak-banyaknya, dibantu oleh para pengawal dari tanah Perdikan Menoreh. Demikianlah, maka anak panah pun meluncur dengan derasnya dari kedua belah pihak. Sekali-sekali jika dua batang anak panah kebetulan beradu, maka sepercik bunga api telah meletik di udara. Ternyata pasukan yang merayap itu telah menarik perhatian orang-orang yang berada di atas tebing. Dengan demikian, maka serangan-serangan mereka pun segera dipusatkan ke arah mereka, karena pengawal yang naik ke atas tebing itu akan langsung dapat menyerang mereka dari jarak dekat. Tetapi dengan demikian, maka pasukan pengawal yang ada di lembah mendapat kesempatan lebih banyak. Mereka segera menghujani orang-orang di atas tebing itu sebanyak-banyaknya yang dapat mereka lemparkan. Apakah anak panah kalian akan kalian habiskan di sini? Bertanya Swandaru kepada salah seorang pengawal. Mereka harus dihalau. Jika panahmu habis dan kita masih menjumpai gangguan yang sama, apa yang dapat kita lakukan? Orang itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia masih mendapat jawaban. Kita akan memungut anak panah yang bertebaran di sekitar kita dan kita masukkan ke dalam endong kita. Swandaru tersenyum sambil mengumpat. Ada saja jawabanmu itu. Orang itu pun tersenyum. Tetapi keduanya terkejut ketika mereka mendengar teriakan nyaring. Mereka masih sempat berpaling dan melihat seseorang di atas tebing itu menggeliat. Dan tanpa dapat menguasai dirinya, ia terjatuh ke dalam jurang yang terjal. Sebuah anak panah menancap di dadanya, dan darah yang merah seakan-akan memancar dari luka itu. Semua mata tertambat kepada orang yang berguling itu, kecuali Swandaru. Ia mencoba memandang wajah Agung Sedayu yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Dilihatnya Agung Sedayu itu tiba-tiba saja menundukkan kepalanya. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, tentu Kakang Agung Sedayu yang mengenainya dengan tepat. Ia benar-benar seorang yang memiliki kemampuan bidik yang luar biasa. Orang yang sudah berlindung di belakang ilalang itu tepat dikenai dadanya. Swandaru menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, tetapi ia memang bukan seorang prajurit yang baik. Ia bukan Untara, dan ia bukan Raden Suto Wijoyo. Bukan pula seperti aku. Agung Sedayu masih berdiri sambil menunduk di balik sebatang pohon. Namun hiruk pikuk di sekelilingnya seakan-akan telah membangunkannya, sehingga sejenak kemudian ia mulai mengangkat wajahnya dan memandang ke atas tebing. Swandaru mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Justru ia sengaja agar Agung Sedayu tidak mengetahui bahwa ia sedang memperhatikannya.
Ketika Suwanda rukun kemudian menengadahkan wajahnya pula, dilihatnya pasukan Ki Lurah Beranjangan yang dengan susah payah merayap naik itu telah hampir mencapai bibir tebing di bawah perlindungan anak panah dari pengawal yang di bawah dan perisai-perisai yang mereka bawa. Beberapa orang lawan yang melihat usaha itu hampir berhasil segera berlari-lari mendekat dengan pedang terhunus. Namun satu dua di antara mereka terpaksa jatuh terkapar ketika anak panah yang dilontarkan dari lembah mengenai mereka. Tetapi mereka bukan orang-orang yang dungu. Mereka pun segera menjauhi bibir tebing dan mencoba menyerang Lurah Beranjangan dengan anak panah dari tempat yang tidak terlihat dari lembah. Namun pasukan Ki Lurah Beranjangan pun sudah mulai menebar. Satu dua orang sudah mencapai bibir tebing dan yang satu dua itu langsung terlibat di dalam perkelahian, sementara yang lain segera menyusulnya. Meskipun pertempuran yang terjadi itu sekedar merupakan bagian kecil dari keseluruhan, namun para pemimpin Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh itu mengikutinya dengan dada yang berdebar-debar. Bahkan beberapa orang menjadi cemas jika sekiranya mereka salah hitung dan ternyata orang-orang yang berada di atas tebing itu berjumlah jauh lebih banyak dari anak buah Ki Lurah Beranjangan, maka keadaannya akan menyulitkannya. Apalagi ketika pertempuran sudah berkobar, maka para pengawal di lembah tidak berani lagi melontarkan anak panah mereka. Sehingga dengan demikian, mereka hanya dapat sekedar memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama ketika Suto Wijoyo memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk menyusul naik ke atas tebing pegunungan itu. Maka orang-orang yang sedang mengganggu perjalanan itu pun harus memperhitungkannya. Karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun segera berusaha menarik diri dengan sebuah isyarat. Maka perlahan-lahan mereka surut dan kemudian berhamburan masuk ke dalam semak-semak dan berlukar di atas tebing. Ki Lurah Beranjangan mencoba mengejar mereka beberapa puluh langkah, namun ia pun kemudian memerintahkan anak buahnya berhenti. Mereka tidak mengetahui apa yang ada di balik gerumbul-gerumbul dan belukar yang cukup lebat itu. Sehingga karena itu, maka ia pun segera menghentikan pasukannya. Beberapa orang yang sedang memanjat naik itu pun mengurungkan usahanya untuk mencapai bibir tebing karena tidak lagi ada lawan yang harus dihadapinya. Dan sebenarnya lah, menurut perhitungan Suto Wijoyo, orang-orangnya itu bukannya benar-benar harus bertempur. Dengan memerintahkan beberapa orang naik, pasukan lawan itu tentu akan menghindar. Sejenak kemudian Ki Lurah Beranjangan pun telah sampai ke induk pasukannya. Segera mereka melanjutkan perjalanan. Meskipun mereka baru saja bertempur, namun di bawah tebing yang menjorok itu, mereka tetap berhati-hati. Tetapi ternyata mereka lewat tanpa gangguan apapun. Meskipun demikian, ternyata ada juga di antara anak buah Ki Lurah yang terluka. Meskipun lukanya tidak parah, tetapi sambil berjalan, kawan-kawannya berusaha untuk menahan arus darah yang mengalir dari luka itu. Dan dari Kiai Gringsing, mereka mendapatkan serbuk obat yang dapat mengurangi titik-titik darah yang keluar dari luka-luka itu. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai ke daerah Pategalan yang seperti telah diduga oleh para pengawal Mataram dan Menoreh, merupakan tanah yang sudah digarap.
Ternyata bahwa lembah itu memang menjadi semakin luas dan merupakan sebuah dataran yang tersembunyi di antara pegunungan. Ada mata air! Tiba-tiba salah seorang dari para pengawal itu berteriak. Pasukan itu terhenti di lereng sebelah kiri. Di bawah sebatang pohon ketapang yang besar, terdapat sebuah mata air yang cukup besar, sehingga airnya mengalir ke dalam sebuah parit. Suto Wijoyo memperhatikan mata air itu sejenak. Kiai Gringsing, kedua muridnya, Ki Demang Sangkal Putung, dan para pemimpin dari Tanah Perdikan Menoreh pun kemudian berkerumun di sekitar mata air itu. Suatu sumber penghidupan di lembah ini, desis Suto Wijoyo. Iya, sahut Kiai Gringsing. Air itu tentu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dengan demikian, jika kita menyusuri air yang mengalir ini, kita akan sampai kepada dua kemungkinan. Keluar dari lembah ini, memang mungkin ada jalan keluar, tanpa melalui puncak-puncak bukit kecil itu, atau menerobos di bawah tanah. Sedang kemungkinan yang lain, bahwa kita akan sampai ke daerah yang berawa-rawa. Kemungkinan yang pertama itulah yang paling dekat dengan keadaan daerah ini, berkata Ki Argopati. Jika kita akan sampai ke daerah yang berawa-rawa, selain tanah akan menjadi semakin lembab, kita akan dapat melihat rawa-rawa itu dari tebing pegunungan ini. Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya, namun mereka mendapatkan satu kesimpulan bahwa tanah dataran di antara bukit-bukit kecil ini merupakan tanah yang baik untuk digarap. Dengan demikian maka mereka berpendapat bahwa mereka tentu akan sampai kepada sebuah padukuhan, dan padukuhan itulah yang mungkin telah dipergunakan sebagai pusat gerakan dari seorang yang menyebut dirinya Panembahan Agung. Dengan demikian, maka mereka pun menduga bahwa mereka benar-benar telah berada di ambang pintu padepokan yang mereka cari. Karena itulah, maka sejenak kemudian, para pemimpin dari Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dengan kesiagaan sepenuhnya, maka pasukan itu pun merayap maju. Di sela-sela pategalan mereka menemukan jejak dari sebuah pasukan yang cukup besar. Karena itulah, maka para pengawal itu telah menggenggam senjata di tangan masing-masing. Mereka menyangka bahwa sebentar lagi mereka tentu akan disergap oleh sepasukan yang kuat dari sela-sela pepohonan di pategalan itu. Tetapi sampai beberapa puluh langkah kemudian mereka tidak mengalami sesuatu. Apalagi pategalan itu menjadi semakin jarang dan sekedar ditanami dengan pohon buah-buahan. Dan agaknya baru saja orang-orang di padukuhan itu mengambil hasil tanaman mereka. Menilik bekasnya, maka tanah di antara pohon buah-buahan yang jarang itu baru saja ditanami dengan ketela pohon dan sebagian dengan sejenis kacang. Namun yang mereka yakini bahwa mereka telah menjadi semakin dekat dengan sebuah padukuhan. Pasukan itu pun kemudian menjadi semakin berhati-hati. Sebelum mereka maju lagi, maka mereka telah mengirimkan 3 orang yang akan mengawasi keadaan di hadapan mereka. Apakah mereka akan masuk ke dalam perangkap atau tidak? Para pengawas itu dengan hati-hati merayap maju mendahului pasukannya. Mereka membawa beberapa macam alat untuk mengirimkan isyarat, panah sendaren, bahkan kentongan kecil.
tetapi mereka sama sekali tidak menjumpai apapun yang mencurigakan. Mereka tidak melihat sebuah pertahanan yang kuat dan ujung-ujung senjata yang mencuat. Namun mereka tidak tergesa-gesa maju terus karena mereka masih selalu dibayangi oleh kecurigaan bahwa lawan mereka dapat memasang jebakan yang tidak mereka duga lebih dahulu. Dengan sangat hati-hati, mereka maju beberapa puluh langkah lagi, bergeser di antara pepohonan. Tetapi mereka pun tidak menemukan apa-apa di antara pepohonan yang jarang itu. Mereka sama sekali tidak melihat pasukan pengawal segelar sepapan. "Kenapa begitu sepi?" bertanya salah seorang di antara para pengawas itu sambil berbisik. "Iya, aku justru menjadi curiga. Mungkin mereka berada di balik dinding batu di belakang pategalan itu." "Itu pun sepi. Mereka sengaja berlindung. Tetapi itu tidak menguntungkan. Jika kita datang dengan seluruh pasukan, mereka akan terkepung di dalam halaman yang sempit. Dan karena itu, maka mereka tidak akan dapat memberikan perlawanan yang sempurna." "Itulah yang aneh. Dan yang tidak lazim itulah yang harus kita perhatikan. Aku akan maju lagi," berkata yang lain dengan tiba-tiba. "Aku tidak telaten untuk sekedar menduga-duga saja." Kawan-kawannya tidak membantah, sehingga karena itu, maka mereka pun mulai bergerak maju dengan hati-hati. Mereka selalu berusaha berlindung di antara pepohonan dan pohon-pohon pertu yang bertebaran di pategalan di hadapan padukuhan yang sudah nampak. "Padukuhan itu kecil," desis salah seorang. "Iya, tetapi rumah-rumah yang nampak itu adalah barak-barak yang dihuni bersama-sama oleh beberapa orang." "Memang menarik sekali. Mungkin mereka mempertahankan setiap rumah yang mereka huni itu dengan cara yang asing bagi kita." "Mungkin, memang mungkin," potong yang lain. "Tetapi yang paling baik adalah mendekat." Mereka bertiga menjadi semakin gelisah, tetapi justru karena itu, mereka ingin mengetahui dengan pasti apakah yang mereka hadapi. Meskipun demikian, salah seorang dari mereka harus mempersiapkan isyarat. Jika tiba-tiba saja mereka disergap, maka mereka sempat membunyikan tanda bahaya itu. Setidak-tidaknya, kentongan dengan nada yang sudah mereka sepakati. Tetapi mereka sama sekali tidak menjumpai apapun juga di dalam padepokan itu. Ketika mereka dengan hati-hati menjenguk ke balik dinding batu yang mengelilingi padepokan itu, maka mereka sama sekali tidak melihat apapun. Padepokan itu agaknya memang benar-benar telah kosong. "Gila! Perangkap apa lagi yang akan mereka pasang buat kita?" berkata salah seorang dari ketiganya. "Aku akan masuk. Biarlah apa yang akan terjadi. Tetapi semuanya ini membuat aku justru menjadi semakin ingin tahu." Orang itu pun kemudian meloncat masuk ke dalam lingkungan dinding batu. Kedua kawannya pun segera mengikutinya. Di samping alat-alat yang dapat memberikan isyarat itu, mereka juga menggenggam senjata telanjang pula di tangannya. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka melangkah maju melintasi sela-sela pepohonan di kebun padepokan itu. Perasaan ingin tahu yang semakin besar telah mendorong mereka untuk melihat-lihat apakah yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Sejenak mereka saling berpandangan ketika mereka melihat sebuah pintu barak yang tertutup itu. Mereka menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi salah seorang berbisik kepada yang lain. "Aku akan melihat apakah yang ada di dalam barak itu." "Baiklah,"
berkata yang lain. Lalu katanya kepada kawannya yang satu lagi, "Kau tetap di sini. Jika terjadi sesuatu, kau sempat memberikan isyarat. Aku kira induk pasukan itu tidak begitu jauh di belakang kita, karena mereka pun maju terus." "Baiklah, tetapi berusahalah untuk memberikan tanda apapun. Maksudmu, jika tiba-tiba kami disergap?" "Iya, memang mungkin kalian kehilangan kesempatan. Kami akan masuk seorang demi seorang." "Baik, lakukan, tetapi berhati-hatilah. Kita berhadapan dengan lawan yang dibayangi oleh semacam rahasia." Kedua pengawas itu pun kemudian dengan perlahan-lahan mendekati pintu yang tertutup itu, sedang yang seorang lagi menempatkan dirinya di tempat yang agak terlindung, sehingga tidak mungkin mendapat serangan dari jarak jauh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.